Berikut ini penampakan peta MTB yang dimodifikasi menggunakan wheelset 700C menggunakan RD Sunrise Falcon yang asalnya 6 speed. Mencoba dimodifikasi menjadi 9 speed dari 11 menjadi 46T. Kemudian shifternya ini standar hanya 7 speed. Dongkrak sistem turbo untuk sisa speed yang tidak tercapai di speed 89 menggunakan turbo atau cross shifter. Ini adalah posisinya. Untuk mengetes belakang menjadi 11.46, maka yang chainring besar saya turunkan ke chainring kecil dulu. Nah, setelah masuk chainring kecil, mari dicoba 11.46. Bisa naik lagi menggunakan turbo. Ya. Speed 7 masuk 8. 8 masuk 9. 46T. Yang hitam ini 46T. Ini RD-nya Sunrise Falcon. Kembali turun. Nah, ini sekian uji cobanya. Ini masih belum di test ride. Nah, harus dicek dulu di test ride layak jalan apa enggak. Ini masih coba posisi sepeda di atas bike stand.